Klip Purnama itu dibikin di awal bulan Desember tahun 2023 kemarin. Mungkin lebih, kalau menurut gue sih konsepnya ini lebih ke drama, apa sih, komedi, drama komedi udah bilang ya. Nah, di situ ada beberapa talent ya. Ada si kawan Sohib, preman. Preman, bilang preman, preman lucu lah, preman nanggung, dibilang gitu, yang giginya ompong lah, apa gimana. Ada yang berperan jadi Purnama itu anaknya Nia, anaknya Kak Ira Suara, dan ada Kak Ira Suara adalah sebagai anak kampung situ yang mainan burung. Dan gue ngerasain pengalaman dengan yang kemarin anak-anak Korea bikin ini, apa, video klip ini. Jujur aja, adik gue sendiri aja kaget dengan gue dikasih adegan jadi ini yang tukang gorengan. Juga suka sama Purnama, tapi diganjel karena ceritanya Bang Sohib ini, si kawan ini adalah dia penguasa kawasan dan punya bodyguard. Yang lebih lucunya, lucu tapi tegang sih kalau menurut gua, perahu mau mendarat tuh, ada dek kapal ya di laut itu. Lagi acting suruh gerak, kata saudaranya gerak-gerak. Nah, itu gitarisnya kan di ujung. Gitaris Orion tuh di ujung tuh dia. Jadi dia ketakutan tuh. Tapi karena ini soal kerjaan, diberani-beraniin, terus dia takut nyemplung itu dia. Pas pengambilan gambar, sedangkan di situ kita nginjeknya kayu. Itu ngeri-ngeri jatuh aja di situ. Salah nginjek bisa nyebur. Itu aja sih sebenarnya yang lucu tapi tegang itu yang paling mengesankan buat gua itu sih sebenarnya. Terus ketika tentang si megang kawasan nih Bang Sohib ya, si kawan kita itu, oh, nyukur setengah lari si aktor preman. lari sambil dicukur. Itu gila juga itu. Pas dicukur, kalian tahu enggak itu dia nangis beneran. Dan itu dia jongkok. Bukan jongkok, apa sih, berlutut ya, kalau nggak salah berlutut. Tukang cukur rambutnya itu adalah pro ya, profesional itu, Bang Asep. Itu luar biasa keren itu, tukang cukurnya artis, para artis, termasuk aku juga. Nah, itu langganannya, ownernya positif. Ah. Dan itu dia nangis, dan itu mau disuruh nangis beneran. Sampai berulang-ulang disuruh nangis beneran. Dan itu si aktornya sendiri, gimana ya, kamu udah bilang, salut juga sih, baru pertama kali udah bisa senyawa dengan ininya, maunya si sutradara, itu mah keren, ya si Bang Sohib. Oke, jadi intinya gimana nih? Intinya itu tonton. Yoi. Tonton, viralkan, ramaikan, betul. Karena lagunya menarik ya. Betul. Karena lagunya menarik, biar gak nyesal. Yoi. Tapi kita bisa ambil kesimpulan paling tinggi nih, Bray, di lagu itu. Yoi. Ya kan? Jangan tinggi-tinggi, terus jatuhnya sakit, Pak. Pakai ban. Jadi, pesan dari lagu Purnama, single baru Orion itu adalah, selamatkan aku dari kesedihan. Wow.